Channel. Oke, seperti biasa Tuto Fotografi akan bagi tutorial editing foto di Android kalian ya guys. Dan kali ini Tuto Fotografi akan bagi tutorial editing foto efek yellow flash dengan menggunakan aplikasi Lightroom. Dan sebelum tutorialnya, alangkah baiknya kalian tekan tombol subscribe di bawah sini dan jangan lupa like, comment, dan follow juga Instagram gue di linknya ada di deskripsi ya guys. Dan tanpa basa-basi kita akan langsung saja ke tutorialnya. Kita pilih foto yang akan kita edit. Fotonya ya tentu saja dengan nuansa alam yang sangat hijau-hijau begitu agar hasilnya bisa maksimal, oke? Dan seperti biasa kita akan lanjut saja ke pencahayaannya. Karena menurut saya filter ini sangat mudah dan siapapun pasti bisa. Jadi di sini saya akan langsung saja ke pencahayaannya. Saya menaikkan kisaran 20 karena kurang di sini menurut saya. Jadi kalian bisa sesuaikan jika cahaya di foto kalian itu lebih atau kurang. Jadi kalian bisa turunkan atau naikkan. Dan untuk kontrasnya saya menaikkan kisaran 20 agar warnanya itu lebih tajam. Dan untuk highlightnya di sini saya akan menurunkan kisaran 18. Dan bayangannya kisaran 14-an lah. Nah, dan untuk krona putihnya di sini saya akan menurunkan full hingga minus 100, oke? Dan untuk hitamnya saya akan menaikkan kisaran 43 lah, kurang lebih, ataupun 42 juga bisa. Kalian bisa sesuaikan saja, nah, ataupun 44 lah. Nah, menurut saya untuk pencahayaannya atau pengaturan cahaya itu selesai. Kita akan lanjut ke pewarnaannya di menu color. Nah, menu ini, oke? Menu ini berfungsi untuk memberikan warna atau mengubah warna pada foto, oke? Jadi di sini saya akan menaikkan temperaturnya kisaran 10 agar memberikan kesan efek warna orange. Dan untuk vibrasinya di sini saya menaikkan kisaran 38 ataupun 36 lah, agar warnanya itu terlihat lebih cerah. Dan untuk kejenuhan saya menurunkan kisaran minus 22. Nah, jika sudah selesai kita akan lanjut ke menu campuran. Nah, untuk kick mix color warna merah di sini saya menaikkan warnanya kisaran 10. Nah, jika sudah kita lanjut ke warna orange. Nah, untuk warna orange sini berfungsi untuk warna kulit. Jadi di sini kalian bisa sesuaikan. Nah, untuk di sini saya menurunkan warnanya kisaran kurang lebih minus 22 lah. Minus 22. Dan untuk saturasi saya menurunkan kisaran minus 14. Dan untuk luminous saya menaikkan kisaran 34 lah, 34 ataupun 33 juga bisa agar warna kulitnya itu terlihat lebih cerah. Nah, lanjut ke warna kuning. Nah, warna kuning di sini berfungsi ataupun paling inti untuk filter ini. Jadi di sini saya akan menaikkan warnanya hingga kisaran 20. Nah, agar pas pewarnaannya atau pas munculnya warna kuning itu terlihat lebih fresh. Dan untuk kejenuhan saya menaikkan kisaran 40. Nah, untuk luminous di sini saya menaikkan hanya 14 saja agar terlihat lebih terang. Nah, jika sudah kita akan lanjut ke warna hijau. Nah, warna hijau di sini warna yang paling inti saat pewarnaan atau untuk mengubah warna hijau ini menjadi warna kuning. Jadi di sini saya akan turunkan agar warna kuningnya itu muncul di foto tersebut. Jadi di sini saya akan menurunkan full, dan untuk kejenuhan saya menaikkan kisaran 50-an lah, 52, agar warna kuningnya itu terlihat lebih cerah ataupun lebih tebal. Nah, untuk luminousnya
Di sini saya menaikkan kisaran 29 ataupun 20 sampai 30-an lah, agar terlihat warna kuningnya itu lebih cerah, oke? Nah, jika sudah lanjut ke warna aqua. Nah, untuk warna aqua di sini saya menaikkan hue-nya kisaran 32. Untuk kejenuhannya di sini saya akan menaikkan kejenuhan kisaran 37-an lah, 37 ataupun 38. Nah, untuk luminesnya saya menurunkan kisaran minus 22, oke? Nah, jika sudah kita akan lanjut ke warna biru. Nah, warna biru di sini berfungsi untuk warna langit. Jadi, saya di sini akan menurunkan ronanya kisaran minus 43 ataupun 42 lah. Dan untuk kejenuhan saya akan menaikkan kisaran 27 ataupun 28 juga bisa lah. Dan untuk lumines di sini saya akan menaikkan 13, oke? Kalian bisa sesuaikan saja. Nah, untuk kejenuhan saya menurunkan full. Nah, untuk pewarnaan di sini menurut saya sudah selesai. Sudah terlihat jelas perbedaannya sebelumnya dan sesudahnya. Nah, jika sudah kita akan lanjut ke menu pengaturan efek ataupun tekstur pada foto. Jadi di sini menu ini berfungsi untuk mengatur tekstur halus, kasar, tekstur foto. Nah, di sini untuk teksturnya saya akan menaikkan kisaran kurang lebih 10. Agar terlihat lebih kasar lah. Karena di sini temanya outdoor. Dan untuk kejernihan di sini saya akan menaikkan kisaran 38 lah, agar terlihat lebih jernih. Nah, jika sudah kita lanjut ke menu menajamkan. Nah, untuk menu menajamkan di sini saya menaikkan kurang lebih ya 18 lah, 18. Untuk detailnya saya menaikkan 30 saja. Nah, lanjut ke pengurangan noise. Untuk pengurangan noise saya menaikkan kisaran 20-an. Nah, berfungsi untuk menghilangkan noise atau bercak-bercak warna pada foto. Nah, untuk detail di sini saya menaikkan 60 seperti biasa. Dan untuk pengurangan noise saya menaikkan 20 juga seperti biasa, agar foto terlihat lebih halus, tidak kasar, oke? Lebih natural lah dalam bahasanya. Dan untuk detailnya saya akan menaikkan kisaran 60 juga sama. Dan untuk kehalusan saya menaikkan 52. Nah, ini dia hasilnya untuk filter yellow press dengan menggunakan aplikasi Lightroom. Oke, kita akan coba tempelkan filter ini di foto yang berbeda. Apakah hasilnya akan sama? Kita akan coba. Nah, di foto yang ini kita akan coba tempelkan filter ini atau pengaturan tadi atau preset ini. Oke, kita akan coba tempelkan. Nah, tempelkan pengaturan. Oke, nah ini dia hasilnya. Kurang lebih hasilnya sama persis, jadi kalian bisa sesuaikan saja karena menurut saya filter ini sangat simple dan mudah dipahami, oke? Karena untuk merubah warna daun yang hijau ini cukup kalian ubah di warna mix color, warna kuning dan warna hijau. Jadi warna paling inti itu di warna kuning dan warna hijau. Sebenarnya ini mudah untuk filter apapun asal kalian tahu di mix color warna ini untuk merubah warna mana, dan mix color ini merubah untuk warna mana, seperti itu. Dan untuk filter ini kalian warna intinya itu cuma di warna kuning, warna ini. Nah, kalian bisa sesuaikan mau turunkan, mau naikkan, kalian bisa lihat perbedaannya atau perubahan warna tersebut. Nah, untuk warna hijau di sini paling inti tuh, kalian bisa lihat perubahan warnanya. Jika diturunkan warnanya itu terlihat lebih kuning atau jadi kuning, dan untuk dinaikkan warnanya itu menjadi warna hijau. Jadi kalian hanya perlu memahami fitur-fitur di Lightroom agar bisa mengedit sendiri, oke? Menurut saya segitu dulu video tutorial dari saya. Jika ada salah mohon maaf, dan semoga bermanfaat. Di sini saya juga masih belajar. Jadi see you the next video and bye bye, oke?